Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan panen mangga cokanan. Menyambung video sebelumnya, di situ saya membahas tentang mangga cokanan yang ada di kebun saya. Dan hari ini kita akan mencoba bagaimana rasanya untuk pertama kalinya. Sekarang kita kupas dulu, guys. Oke, guys. Sekarang kita cobain ini mangga cokanan yang katanya mangga madu. Sebenarnya ini masih belum terlalu mateng ya, masih agak-agak mengkel gitu. Tapi kita benar-benar penasaran. Kita langsung cobain aja, kayak apa rasanya. Walaupun masih agak mengkal, tapi udah manis sih. Ini kalau benar-benar matang banget, pasti manis banget ini. Rasanya ini mirip banget mangga mana lagi, ya. Mangga mana lagi kan biasanya walaupun masih agak-agak keras gini, belum matang lembek banget tuh, udah manis. Nah ini benar-benar mirip kayak gitu. Kesimpulannya, mangga ini benar-benar recommended banget untuk ditanam di kebun di halaman rumah kalian. Karena mangga ini bisa dipanen 2-3 kali per tahun. Dia itu benar-benar nggak kenal musim, jadi musim apapun dia bisa bisa panen ya. Terus cara menanam dan perawatannya juga gampang banget, bisa ditaruh di dalam pot, bisa ditaruh di pekarangan tanpa benar-benar tanpa perawatan khusus. Dia pasti akan tumbuh dengan bagus. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.